Halo semua, balik lagi bersama saya di channel Komar Official. Sore hari ini teman-teman, ini saya lagi main nih. Ini pertama kali saya main di poolnya Garuda Emas yang ada di Pulau Gadung teman-teman. Nah ini ternyata di sini ada unit spesial nih, Garuda Emas. Ini yang unit pameran di Gias kemarin. Yuk coba kita lihat unit spesial teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke. Nah teman-teman, ini unitnya di sini teman-teman nih, di poolnya Garuda Emas yang ada di Pulau Gadung teman-teman. Nah ini unit seperti ini. Ini yang kemarin buat pameran di Gias teman-teman, dengan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Ini unit pertama ya di Asia menggunakan sasis terbaru dari Mercy teman-teman, yang sudah jadi ya, yang sudah jadi dibikin bus dan untuk pameran di Gias kemarin teman-teman. Jadi unitnya di sini di Pulau Gadung karena tadi siang habis kir teman-teman, dan nanti sore katanya mau ke arah Bandung, yaitu buat servis, info sih gitu ya, buat servis. Jadi nanti sore infonya ke Bandung, tadi habis isi itu AdBlue. Nah ini tampilan depannya seperti ini tuh, dengan sasis terbaru tuh, dengan jet bus aksara Jawanya, dengan warna gold ya, masih seperti ini ya, warna gold. Ini Garuda Emas, dan ini sensornya, ini kamera tuh sold out Mercedes-Benz PT Garuda Emas tuh 2445. Cakep ya unitnya nih. Ini sensornya nih teman-teman. Tuh. Ini ya unit terbaru pakai sensor. Nih. Wow. Jadi tetap pakai warna seperti ini teman-teman ya, yang dari Gias. Nah, kayak gini unitnya. Tuh, velgnya juga sudah memakai aluminium. Ini kayaknya Alcoa nih, Mercedes-Benz. Nah nih, jadi cuma dikasih gambar ini ya, ciri khasnya Garuda Emas, burung elang ya, burung elang apa Garuda ini ya, tuh burung elang ya tuh. Jadi kayak gini teman, nih Garuda Emas, tuh stiker burungnya nih tuh. Nih antar kota, antar provinsi. Nah tuh Garuda Emas, untuk liverinya batiknya ya pasti ada. Nah, batiknya masih ada ya. Ini batik Mega Mendung. Nah ini ya, jadi masih ada ya livery batiknya, batik Mega Mendung. Jadi cuma tambahan ini ya, logo burungnya, terus Garuda Emas. Udah kayak gitu aja sih ya, tuh unit yang kayak gini. Tuh. Ini kayaknya nih dari dalam kelihatan nggak ya? Tembus nggak ya? Karena ketutupan stiker nih. Kita gini unitnya. Depan belakang sudah pakai pelek aluminium. Oh. Ya habis kir ya tadi siang. Wah, cakep ini nih. Pertama di Asia teman-teman, yang sudah jadi unitnya nih. Kita geser lihat ke belakang. Wah, ini mode ceper ini. Tuh. Mode suspensi diturunin. Nah, nih. Belakangnya kayak gini, teman-teman. Nih belakangnya nih. Tuh.
gambar burungnya, logo burungnya Garuda Emas. Nah ini teman-teman ya, yang dibedakan dari sasis-sasis premium seperti Volvo, Scania dan Mercy yang terbaru teman-teman. Jadi Mercy yang terbaru sekarang pakai kisi-kisi seperti ini ya, yang terbaru ya. Jadi harus dianjurkan seperti ini, ada kisi-kisinya di mesin yang sasis-sasis Mercy terbaru teman-teman, yang premium yang 2445 harus kayak gini ya, ada kisi-kisi ini ya di mesin. Nah tambahan ya nih. Tuh ini banyak banget kisi-kisinya tuh, ini kisi lower AC. Nah ini kisi buat mesin, jadi diwajibkan ya, diharuskan harus kayak gini teman-teman. Kalau yang sasis Mercy 2445 terbaru. Nah, nih begini nih, kita tuh mesinnya masih baru banget ya. Tuh masih bersih, masih baru. Nah kayak gini. Ya ada. Nah, ini kayak gini teman-teman. Jadi ini knalpotnya langsung ke bawah ya. Tuh. Tuh. Tekep loh nih. Wis. Balaknya nih. Alcoa. Tuh. Alcoa balaknya. Cakep, sudah pakai ring lagi nih, sudah pakai ring. Ini jadi kayaknya sih ya di setiap sasis-sasis terbaru ya, sepertinya langsung pakai pelek Alcoa ya teman-teman. Tuh, depan belakang udah pakai. Di dalam kayak gini tuh. Wah keren sih ini. Ini banyak teman-teman nih yang pada mengabadikan momen-momennya nih. Oh ya di sini juga banyak unit-unit yang terparkir di garasi ya, di poolnya. Nih, ini ada julukan Citra itu yang Siliwangi tuh. Kalau pemberangkatan di sebelah sana teman-teman, tuh ada palangnya tuh Garuda Emas, pemberangkatan di sebelah sana. Infonya sih masih ada satu unit lagi yang di karoseri Adi Putra teman-teman, masih menunggu satu unit lagi yang baru rilis, hanya satu dulu nih ya teman-teman, yang dari pameran Gias kemarin. Nih teman-teman, tampak belakangnya nih poolnya Garuda Emas, tuh tempat buat maintenance juga di sana ya. Ini banyak unit-unit yang terparkir di sini teman-teman. Ale. Ini unitnya ya, yang Garuda Emas yang terbaru. Nah,
persiapan diperhatikan teman-teman. Ini mesinnya udah dinyalakan. Ini nama mau berangkat. Pak, Pak dengan Bapak siapa Pak? Pak ini buat pegangan jenengan nanti Pak ini. Pegangan jenengan nih unitnya nanti. Pak ini buat retemannya sih Pak aslinya ini. Jenegoro kalau nggak salah aku jenis belum apa? Oh belum fix, belum pasti. Berarti kemungkinan buat Bojonegoro Pak. Gitu. Berarti ini nanti mau ke mana Pak? Ke Bandung ya? Servis. Oke. Mati. Servis. Berarti mulai lain perdanya nanti kapan Pak? Kurang tahu. Servis dulu nanti ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Oke. Jalan dulu sana Pak. Dulu sana. Ya, punya sih buat Bojonegoro. Cuman belum pasti teman-teman. Soalnya nanti ini mau servis dulu ke Bandung. Nah nih. Bandung. Jalannya rame banget ya karena ini jam-jam pulang kerja ya. Baik. Garuda Mas. Unit pameran Gias menuju Bandung buat servis. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai di channel Mall Official. Ditunggu video-video updatean selanjutnya dari saya. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Aktifkan lonceng juga supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah dan kurang-kurangnya. Terima kasih. Dadah.